masak deh, 3 hari masak deh. Benar tak? Jangan cakap benar sama gue. Tak boleh cakap benar deh. Tak boleh. Yang kenduri ni kan kita. Ya, kita yang kenduri. Kita tak boleh cakap benar. Inilah masanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua sahabat-sahabat Malaysia, Indonesia dan juga di seluruh dunia. Ini apa khabar semua kalian? Alhamdulillah, insyaAllah kalian kakak doakan dalam keadaan yang baik-baik, yang sihat, dikelilingi orang yang baik-baik, banyak rezeki, mudah urusan dunia dan juga akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, sekarang ini kakak berada di pagi hari dalam majlis kunduri Angah dan juga Mimi ataupun Jeffrey dan juga Mimi yang dianjurkan oleh ayah dan ibu kakak yang tercinta untuk anak anda yang tercintalah. Siapa lagi kan? Kenduri yang terakhir dalam keluarga kami. Lepas ni adik-beradik semua dah kahwin dah. Memang dah kahwin dah. Dah nikah dan dah dijalankan majlis resepsi masing-masing kerana ibu dan ayah kakak rasa bertanggungjawab untuk mengadakan kenduri dan kita sambut dengan sanak keluarga dan juga masyarakat ataupun komuniti Minang di Ampang, Selangor, Malaysia. Okey, macam mana keseruannya kenduri, kendara ataupun alik gadang, rewang kali ini? Kita tengoklah video ini. Okey? Jom. Pagi ni, sebelum kakak nak merudah lagi, isi perut dulu. Kita tengok apa yang disediakan. Apa yang family kakak sediakan dan ibu-ibu Kesma sediakan untuk serapan kali ini. Ya, kakak nampak di sini ada bubur kacang hijau. Bubur kacang hijau ya. Ui, sedap. Ada roti bubur kacang hijau. Makan dengan roti ya. Makan dengan roti putih. Ha, gitu. Alright, lepas tu kita ada goreng pisang, goreng keledek ya. Goreng ubi, ubi keledek lah. Goreng pisang mana pula kan, nampak sangat tak serapan lagi kan. Okey, lepas tu ada ini asam padeh semalam. Siapa nak makan nasi, boleh makan asam padeh ni lah. Ya, asam padeh semalam. Lepas tu rendang kita lah. Ini bukan rendang ya, ini kambing. Kalio kambing semalam yang dah jadi rendang kambing. Ini semalam punya yang saki-baki daripada masakan untuk majlis marhaban Umar Matin bin Azizi. Ini pula ayam goreng, ayam goreng KFC. Ini pula mi goreng, mi goreng ala Minang. Yalah betul, dia pakai mi sanggul ya, bukan mi kuning, dia pakai mi sanggul. Cantik kan? Mi sanggul kan? Ni etik-etik kita. Ya, walaupun ubi goreng. Ubi goreng, keledek. Keledek ubi. Jadi etik-etik kenapa tak pakai baju cantik lagi? Kita sekarang masak merawang. Merewang. Masak dulu, nak pakai merawang. Baru cantik ya. Cantik. Etek ini semua cantik. Lengget-lengget nak ambil gambar situ nanti. Okey, jom. Nanti kita isi perut lah. Kita tengok dulu etek-etek kita. Yang dekat bahagian ni. Minum air. Ya. Minum. Kita tengok air. Air apa yang dah siap? Air apa yang dah siap? Ada air TO. Kenapa tu? Kakak pusing lah. Kakak pusing badan. Ui, slownya. So slow. Ibu makan dulu, Bu. Ini ialah air TO ya, ataupun teh manis. Kalau di Indonesia teh manis. Ini teh tarik ataupun teh susu. Tehnya banyak, kuning lebih macam air kunyit. Ibu kakak tengah sarapan. Ibu kakak tengah sarapan, okey? Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Jom kita tengok mak-mak kita buat makanan untuk dihidangkan di atas meja apa? Meja apa namanya?
meja santap untuk pelamin menyantap mencekik kan, sambil-sambil apa tahan-tahan malu kan, malu-malu ayu-ayu gitu. Inilah makanan ni. Inilah dia. Cantik kan? Makan beradab. Makan beradab. Ya. Ya tak ya? Oh sibuk tak ya? Mesti cantik nanti ni. Ya, ya. Oh, uju. Nenek cantik. Nenek cantik. Ingat siapalah tadi kan? Rupa nenek cantik kita. Jom. Jom kita ambil kat sini. Dah hantar makanan? Tak sudu. Oh. Apa dia? Hah? iPad. Okey. Sekejap ya. Nah. Okey. Daripada sini kita nampak sini. Kak Alia pusing ni macam ni. Tak payah susah-susah. Gitu. Lain tak ada. Mama tengah pakai handphone ni. Buah-buahan untuk pencuci mulut ataupun pemanis mulut. Ya, yep, tembikai, ada limau mandarin kat situ, ada nenas sikit. Ya, yep, sibuk mamak kita. Ya. Yep. Sibuk. Janganlah ambil kat tengah-tengah tiang ni. Gitu. Siapa lagi yang masuk? Afrina, maaf ni semalam saya tak sempat tengok. Soalnya saya tengah pulsa ke rumah pelanggan. Oh ya ke? Okey Afrina, tak apa. Kita ada Ashrafiah sebagai moderator ya. Ashrafiah, terima kasih. Kerana kamu menyantuni kawan-kawan kita di sini. Terima kasih Ashrafiah. Sebab handphone kakak yang kakak guna untuk baca komen tu dah rosak. Kakak terpaksa pakai Huawei. Huawei tak ada Google. Jadi tak ada komen yang masuk. Kakak tak boleh nak baca Google. Tak boleh nak baca komen. Kecuali kakak boleh pantau kakak punya muka je lah kat sini. Okey, Ashrafiah, terima kasih menyantuni kawan-kawan semua. Semua orang tanya, Kak Shima hari ni apa khabar? Kak Shima baik, Alhamdulillah. Kak Shima dah siap-siap make up apa semua. Allah, tudung. Tudung mama okey ke? Okey? Alright, tudung dah okey. Hari ni Kak Shima baik, sihat. Lenguh kaki semalam sudah terubat, cuma tak cukup tidur sebab tak boleh tidur nyenyak. Aircon sejuk semalam, AC sejuk dalam bilik hotel. Lepas tu tak boleh tidur nyenyak sangat sebab nervous mengenai majlis hari ni. Kalau kita tidur nyenyak sangat, takut terlajak tidur kita tengah hari baru bangun kan. Jadi tak payah tidur nyenyak sangat. Dah dapat dah? Betul. Ini untuk ulam lah, ulam kita nanti. Ni kakak kat situ, kakak kat situ. Sini. Teh Ana. Sambal belacan dia mana? Belum masak lagi saya. Tak masak lagi lah. On the way. Jadi sayur dia ini dua macam je lah. Sambal lado. Kacang botok. Oh, sambal lado. Iyalah. Ada tempoyak? Ada sambal tempoyak ulam ni. Wah, makan dua kali lah Ino. Makan. Sambal tempoyak nanti. Bukan sambal belacan. Sambal tempoyak. Makan dengan ulam ni lah. Kacang botol dan juga mentimun. Mentimun. Timun Jepun. Betul, dia kurang berair sikit daripada timun buah tu kan. Gitu. Okay, Tana, Ino boleh buat kerja lagi. Ino nak pergi tengok situ pula. Okay, Tana. Tana. Okay, jom. Yo, tengoklah keadaan dapur kita guys. Sangat happening. Ya Allah, etek. Dah, sini je. Sini je. Ni agak pusing sini dulu. Boleh tak? Macam apa? Inilah kekuatan mak-mak ya. Ini kalau tak marah. Kalau marah tak tahu apa yang terbang kan? Bumbung rumah pun boleh tercabut kan? Okey, jom. Kita tengok. Okey, sekarang tengah. Kita tengah dalam proses ni. Ini adalah kawah, bukan untuk ini bukan bathtub ya, bukan untuk kita mandi ya. Ini ialah kawah untuk kita masak gulai nangka untuk tengah hari nantilah ya. Gulai nangka ataupun gulai cubadak kata orang Minang. Lepas ni ini ada sambal. Kakak pusing badan kakak. Macam tu. Ini sambal lado goreng. Tak tahulah warna hijau ke warna merah. Kakak rasa campur-campur ni. Cili hijau ada, cili merah ada.
Ah. Eh, Teh, yang ni partner dengan apa, Teh? Apa? Ayam. Ayam lagi? Oh, ayam goreng sambal. Ayam goreng sambal. Ah, ayam goreng ni belum lagi lah. Belum lagi. Eh, ya Allah, Baginda Zul kat sini. Baginda Zul dia ulang kerja semalam. Ulang kerja semalam. Ah, yelah, yelah. Zul, ambillah kerusi. Ni untuk apa? Oh, tak potong-potong. Okey. Oh. Untuk orang potong-potong. Okey. Kalau dia nak pakai kan? Okey. Itu. Okey, sambal ni untuk ayam goreng nanti. Ayam goreng balado. Jom kita tengok ayam ni kat mana. Ayam dia kat sini. Ayam dia kat sini. Etik-etik kita tengah membersihkan ayam. Ya, Teh, ya? Membersihkan ayam. Ya, ah. Itu kameranya. Ya, ya. Ayam, ya, ma. Teh, cakaplah. Ikut ayam. Ikut ayam. Ayam. Nampak jaleh, ha? Ayam. Ya, lah. Ini jaleh. Ya. Itu, ha. Itu. Kenduri orang Minang ya, dekat ayam. Kenduri orang Minang kata Etek tu. Ya. Orang Minang begale lado catering do. No catering. Ya, betul. Minang lagi batu pendat. Itu Minang celup. Minang. Orang Sika. Saya orang Sika. Okey, Etek ni berapa kilo ayam ni Etek agak-agak? Mesti ber 50 ekor. Kalau kilo 100 kilo lah. 150 kilo. Ui. Itulah sampai habis banyak belanja sampai 15,000 tu lah dia ya. Banyak habis kat makanan kan? Yelah sebab kita daripada hari Jumaat dah start masak-masak dah. 3 hari berturut kita masak. Yelah. Memang tak hairan lah. Ini kalau catering tak cukup. Tak cukup catering. Atik makan. Ino pun bersama. Ino pun sama. Goreng nanti dia jom. Ya. Boleh makan jom. Jom. Okay. Ada Atik tengah goreng bawang. Untuk apa Atik? Untuk sup. Nanti ada sup lah. Ada sup. Sup kentang. Ini jariang ni untuk apa Atik? Sampai campur eh? Sampai campur-campur. Sampai campur-campur jo pario. Tahu jo jariang. Okey. Alright. Ya Temos. Okey ya. Woi, dah berjejer Hailio ha. Macam-macam menu ni ha nanti kita makan masakan panas-panas. Daripada dapur Kenduri Rewang. Di majlis perkahwinan inilah Angah. Dan juga Mimi ataupun Jeffrey ataupun Mimi yang dianjurkan oleh ibu dan ayah kakak lah. Majlis kenduri yang paling last. Sebab tu kita buat yang sederhana tapi best. Gitu ya. Tak adalah macam fancy-fancy sangat kan. Macam high class sangat tak ada. Kita buat style kampung je. Kampung itu di hatiku. Gitu lebih kurang lah. Okay, jom. Kita nak serapan. Okey. Teh, tempat lalu Teh. Ya, tempat bahagian air ya. Tempat bahagian air. Apak ni tadi malam tidur kat sini. Tidur kat dewan apa eh? Apak tidur semalam nyenyak eh? Boleh lah. Tak boleh tidur, bising eh? Bising ada kereta lalu lalang macam tu. Oh, jadi tak boleh nyenyak. Yelah betul, orang boleh masuk. Wah, ada try masuk lah. Oh, bangla banyak. Yelah, kita kena berwaspada lah. Ya, sentiasa apak ni tak tidur tadi malam. Memang respect kat apak. Okey, jom. Boleh, sekejap. Ini Etek kita tengah susun untuk ayam songgiang dek. Ya. Yeah. Untuk ayam songgiang. Ayam dengan ikan, betul. Untuk meja pengantin. Meja beradab, pengantin pula ya Allah. Meja beradab. Okey Tek, lanjut Tek. Yeah. Okey.
Ah, Allahu Akbar. Mak tua lalu mak tua. Ya. Ah, mak tua sihat hari ni? Sihat. Alhamdulillah. Bagus. Ya, bagus mak tua. Okey, kat dalam. Kat dalam kosong tak ada apa . Mungkin nanti dekat dalam ni, dekat dalam dewan yang luas ni kita akan letak meja makanlah untuk keluarga Mimi datang nanti. Katanya keluarga di sebelah Mimi, orang Pinang Mai akan datang dalam sekitar 45 orang. Kita akan susun kerusi sinilah bagi makan tempat duduk selesa sikit. Okey? Alright. Oi, kakak dah macam ustazah dah. Macam ustazah cantik baju kakak ya? Cantik lah, boleh lah. Ya, yang penting dekat bahagian punggungnya tak ketat lah. Sopan sikit, okey? Baju kurung Riau ataupun baju kurung Pahang. Okey? Jom. Kita orang kampung kan, jadi pakai pun macam orang kampung. Yang penting wangi. Oh gitu, wangi, bersih. Hygiene orang kata. Okey, ni pula. Kita punya set pelamin lah. Di waktu siang, dia akan jelas, lebih jelas beginilah. Okey? Alhamdulillah cantik. Bersinar-sinar biji mata orang kata kan. Sebab kuning daripada jauh. 10 kilo daripada jauh pun nampak lah pelamin ni. Kakak ambil dari situ. Kita ambil angle daripada depan. Ya? Alright, gitu. Cantik. Cantik . Kak Ngah, baju Kak Ngah sini. Kak Ngah, Kak Alia semua spesien. Kami spesien je hari ni. Anak beranak. Kak Ngah pun cakap, Mama macam baju sekolah kata dia. Baju sekolah pun baju sekolah lah. Tak kisahlah. Oh, Kak Alia tak ada. Sini Mama ambilkan. Kak Alia. Okey? Kakak pergi sana. Mama ambilkan. Kakak. Iya sayang. Kak Alia tengok sini. Tu dia. Dua orang budak sekolah dan juga seorang budak tadika. gitu. Kak Shima mana kapet merah? Kapet merah tak ada Syrafia. Pengantin nanti datang melenggang-lenggang je. Okey? Kak Alia, Kak Angah. Okey baju? Walaupun macam budak sekolah hari ni. Boleh? Inilah baju-baju orang kampung dulu. Okey kan? Tradisional tetap di hati gitu. Ni kita akan ambil gambar Afia sikit lah. Afia, look at here baby. You are so beautiful. Peace. Peace katanya. Peace. Okey lah. Terima kasih peace-nya. Terima kasih banyak. Ya Afia ya. Okey. You are so lovely. Orang kata. Kamu sangat adorable kan. Comel sangat. Perangai je. Jadi hari ni perangai elok sikit . Perangai elok . Peace. Hari ni perangai elok sikit . Ni baju baju kakak buat untuk Afia. Kakak jahit . Nah. Okey. Okey kak. Okey dah apa lagi? Dah. Kita tengok. Kita tanya apak lah apak dulu jom. Apak. Apa hari ni okey? Tadi malam okey tak tidur? Okey, mantap. Mantap . Mantap. Apa kata okey. Hari ni apa pun antara orang yang paling sibuk untuk menguruskan set karaoke dia lah. Bukan set karaoke. Apa nak cakap? Set band lah, pancaragam lah kan. Anak saya. Tiga orang perempuan. Tiga orang je tek. Okey, dah jom. Rasanya kita dah boleh makan kot. Kita jalan slow-slow je. Jalan slow-slow. Kita buat live sekitar 30 minit macam tu. Untuk persiapan awal lah sebelum kita melanjutkan kita punya acara siang nanti. Ni apa-apa kita lah, orang-orang tua awak lah. Orang-orang tua ampang ni semua sini. Daripada situ kak? Apa kak? Semuanya akan kita rekod dalam YouTube. Dan akan kita tengok lagi, ulang-ulang-ulang lagi di masa depan kan. Jadi kenangan. InsyaAllah. Itulah. Rasa seronok sebab hari raya pun kita tak
tak dapat kumpul macam ni. Ah kan? Kumpul pun kita family sikit je. Itu pun kalau yang rajin keluar jumpalah orang lain kan. Dekat Kenduri ni lah masa untuk kita kumpul. Ya. Catering. Betul. Ini kita gotong royong daripada Jumaat, pak cik. Ah kan, letih tu letih tapi seronok. Sebab kita bersama-sama macam ni. Ah kita hidupkan balik semangat gotong royong, suasana kampung tu kan? Ah nilai-nilai kekeluargaan tu kuat. Ah jadi anak-anak kita, cucu-cucu semua tak jadi orang yang apa introvert yang tak suka bergaul sebab dah biasa kita bawa dengan acara macam ni kan? Gitu, panjang pula explainnya kan. Okeylah, apa pak cik? Ah minum dulu ya. Okey, sama. Okey, jom. Alright. Okey. Rendang kita dah siap guys. Rendang dah siap. Astagfirullah, ini yang sedap ni. Brozul Zaira kena rasa nanti ni ya. Dan kawan-kawan YouTuber yang lain kena rasa ni. Dan juga subscriber Kak Shima, kawan-kawan Kak Shima yang kakak tak tersebut nama, datang je kat sini. Tak payah kakak nak jemput pakai kad semua. Kakak jemput melalui kakak punya channel ni ya. Siapa kenal Kak Shima, tak kisahlah kawan sekerja ke, bekas rakan sekerja ke, apa siapa saja yang kakak tak sebut nama, jangan malu, jangan ada rasa apa kecewa ke apa. Kakak tak undang kamu datang sini, kakak akan layan kamu seperti raja. Okey, datang. Jangan tak datang. Kita ni ialah kadang-kadang ingat, kadang tak kan, sibuk juga harga kan. Kadang lupa nak undang. Mana yang ada masa tu datang je. Tak payah kakak nak cakap-cakap lah, datang je. Okey dah, jom. Oh, apa dah sibuk dah. Apa dah sibuk. Letak beg. Okey dah. Jom kita makan dulu dan kita end live sampai sini. Kita akan bersiaran lagi lepas ni. Tengah hari. Ketika puncaknya acara tu, insya-Allah line bersih, kuat, lancar, kita akan buat live. Kalau buram tu kakak tak boleh buat apalah. Kakak minta maaf je lah ya. Kita akan jumpa lagi dalam live streaming yang akan datang tengah hari ini. Kakak nak ucapkan Ashraf Yap. Kalia, Ashraf Yap jadi moderator. Lagi? Siapa lagi? Agong Tri Kurniawan, terima kasih jadi moderator masuk hari ini memantau kakak punya channel, menyantuni kawan-kawan sahabat-sahabat kita di sini. Kakak minta maaf kerana handphone tak boleh baca komen. Boleh tengok muka cantik je ha. Komen tak boleh baca. Kakak nak ucap terima kasih lagi kepada anda yang sudi meringankan tangan, meringankan jari berjemari untuk berkomentar dalam live streaming kakak ini. Kakak ucapkan terima kasih, matur nuwun. Terima kasih banyak. Sesia, thank you. Thank you from Benandra, arigato gozaimasu gitu. Sawadikap. Tiba-tiba Thailand pula kan masuk kan. Jumpa lagi tengah hari ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih.